Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih anugerahnya, maka kita dapat bertemu kembali pada kebaktian online hari ini. Kebaktian online hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2020, dengan tema Menyatu dengan Allah dan Berkarya. Kebaktian dilayani oleh Saudari Anita Carolina. Majelis Jemaat beserta Jemaat GKI Kediri menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Informasi program online GKI Kediri. Kebaktian umum minggu dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. 2. Kebaktian anak sekolah minggu pukul 8.30 terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas kecil, kelas 0 sampai kelas 3 SD. Kelas besar, kelas 4 sampai dengan praremaja. Yang ketiga, PA setiap hari Kamis pukul 18.30. 4. Sapaan Hati, tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang kelima, Allah Sumber Pengharapan setiap hari Selasa dan Sabtu pukul 19. Informasi program diakonia. Puji Tuhan atas penyertaannya, diakonia internal tahap 1 dan 2 telah terlaksana dengan baik dan lancar. Begitu juga untuk diakona eksternal, yaitu penyediaan makanan untuk pengayu becak dan penjual keliling, dengan berbagi 100 nasi siap makan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, selama 15 kali, dan telah selesai pada tanggal 22 Mei 2020. Jemaat kekasih Tuhan, melihat keadaan saat ini, bahwa perekonomian selama secara umum belum membaik dan ada beberapa saudara kita yang masih perlu mendapat perhatian untuk dibantu. Maka majelis jemaat memutuskan untuk melanjutkan program diakonia internal tahap ketiga yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020. Dana yang dibutuhkan untuk diakonia internal tahap 3 sebesar Rp25 juta. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk ikut serta berpartisipasi, bisa memberikan persembahan dalam bentuk uang ataupun bentuk barang. Apabila membutuhkan penjelasan, bisa menghubungi Penatua Agus Setiawan atau Penatua Lim Hendra. Keterangan lengkap dapat dibaca di e-warta. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita akan masuk pada kebaktian jemaat. Dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Jemaat diundang untuk berdiri, bersama kita akan membacakan Mazmur 68 ayat 35-36. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah. Kita akan pujikan bersama dari NKB 1, bait yang pertama sampai yang ketiga. Hai Kristen, nyanyilah. Haleluya, amin. Padu
Yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Besertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kalau pada minggu ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah online. Minggu ini kita merenungkan sebuah tema, menyatu dengan Allah dan berkarya. Gereja hadir sebagai kepanjangan tangan Tuhan mengerjakan karya cinta kasih bagi dunia ini. Dunia adalah ladang pelayanan yang harus digarap. Dan gereja mesti menghadirkan kasih di tengah kehidupan dunia yang dilayaninya. Menghadirkan perdamaian di tengah perselisihan dan perpecahan. Menghadirkan kasih ketika terjadi kebencian. Menghadirkan keadilan ketika terjadi pelanggaran hak atas kehidupan. Biarlah dalam dunia yang penuh kerusuhan ini, gereja tetap menyatu agar kerajaan Allah datang atas setiap kita. Dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, betapa hidup kami hina ya Tuhan. Hari demi hari kami lalui tanpa kami mengikuti jalan dan perintah-Mu ya Tuhan. Tuhan kami memohon agar hubungan kami, kebiasaan kami yang buruk ya Tuhan, bisa kami tinggalkan. Berikanlah kami anugerah untuk menjauhi jalan yang salah. Pimpinlah kami
ke jalan yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan, dan peliharalah kami dengan firman-Mu. Jadikanlah hidup kami setia dan berbuah demi kemuliaan-Mu ya Tuhan, sehingga anugerah yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan, tidak pernah sia-sia, karena kami mau menjalankan setiap hidup kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, dan terus ingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu yang terus ada dan tinggal, sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, karena kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Hidup yang penuh berbeban. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Bunyinya demikian. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Silakan bersalam damai. Damai Tuhan besertamu. Untuk menghadirkan kesatuan dengan Allah dalam mengerjakan panggilan cinta kasih dalam dunia ini, kita memerlukan Tuhan sebagai jangkar hidup kita. Haruslah kita menambatkan diri kepada-Nya dan belajar memiliki kerelaan untuk berkorban dalam karya Allah yang nyata. Di saat ini kau perlu Tuhan. Di saat ini kau perlu Tuhan, di saat ini perlu jangkar, haruslah kau menempatkannya pada batu karang. Ialah Yesus, sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambatkan diri pada batu karang. Di saat ini kau perlu firman, di saat ini janganlah diam. Haruslah kau teguh berpaut pada batu karang.
satunya haruslah kau, haruslah kau menambatkan diri pada batu karang. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Puji dan syukur ya Tuhan kalau pada pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah. Saat ini kami mohon rendahkan diri kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu, terlebih kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan dan kami siap mendengar. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14. Dilanjutkan pasal yang kelima ayat 6 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Dilanjut pasal yang kelima. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagialah adalah kita yang tidak hanya mendengar tetapi juga memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. 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 Di sekeliling kita ada banyak persoalan dan penderitaan. Masalah itu singgah tanpa memilih. Kaya tak mampu, tua muda. Banyak orang yang mengeluh dan meratap karena pandemi COVID-19 ini. Orang-orang Kristen pun tanpa terkecuali. Bencana, penyakit, tekanan hidup, kejahatan, dan penganiayaan bukanlah hal yang baru untuk kita. Ketika kita berbuat dosa, Allah juga seringkali menghukum kita dengan cara menimpakan sesuatu yang tidak menyenangkan pada kita. Status ini kadangkala memaksa kita untuk memikirkan keistimewaan status kita sebagai orang-orang Kristen. Tidakkah Allah seharusnya melindungi anak-anaknya dari penderitaan? Mengapa Allah tega membiarkan anak-anaknya bernasib sama dengan dunia? Bukankah seharusnya Allah lebih berbelas kasihan terhadap anak-anaknya? Dalam teks hari ini, Rasul Petrus memikirkan dua jenis penderitaan, yaitu yang pertama sebagai hukuman karena keberdosaan kita, dan yang kedua keniscayaan karena status sebagai orang Kristen di tengah dunia. Jenis penderitaan yang pertama disiratkan di pasal yang keempat ayat 17, sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai.
Tuhan mengamati dan menghakimi umat-Nya. Allah mengganjar dosa kita dengan hukuman. Jenis penderitaan yang kedua ditunjukkan melalui ungkapan-ungkapan seperti di dalam pasal yang keempat, karena nama Kristus sebagai orang Kristen, karena kehendak Allah. Berbahagialah kita kalau dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Tidak peduli jenis penderitaan seperti apa yang kita sedang hadapi, kita perlu memiliki cara pandang dan sikap yang benar terhadap penderitaan itu. Dua hal inilah yang membedakan orang-orang Kristen dari dunia. Situasi kita boleh sama, tapi cara pandang dan sikap kita harus berbeda. Nah, cara pandang terhadap penderitaan, Rasul Petrus sudah beberapa kali membicarakan tentang penderitaan. Penerima suratnya mengalami berbagai macam ujian. Fitnahan kerap mereka terima. Para budak menerima perlakuan semena-mena dari tuan mereka. Penganiayaan pun bukan hal baru bagi mereka. Semua ini wajar menimpa mereka, karena mereka adalah para pendatang yang menjadi kaum minoritas. Status sebagai orang-orang Kristen yang hidup di tengah orang-orang kafir turut memperbesar peluang mereka untuk menghadapi beragam tantangan dan kesusahan. Petrus tidak mau menyangkali kenyataan tersebut dan menjanjikan kehidupan Kristen yang indah-indah dan muluk-muluk, seolah-olah kita hidup di negeri sejuta dongeng. Realita bukan untuk disangkali, tetapi untuk kita hadapi. Untuk melakukan hal ini secara tepat, kita memerlukan perspektif atau cara pandang yang tepat pula terhadap penderitaan. Pernahkah kita melihat sampah yang menumpuk? Bagi banyak orang, sampah itu identik dengan sumber masalah. Bagi para petugas kebersihan dan pemulung, sampah justru seringkali menjadi sumber rezeki. Apa yang disampahkan seseorang tidak jarang menjadi harta bagi orang lain. Sampah plastik Sunlight, contohnya, dan bungkusan-bungkusan lainnya, di teman jemaat kita, Bapak Ibu, bisa jadi tas yang cantik, bisa jadi tempat tisu dan peralatan yang lain yang bagus. Demikian pula dengan penderitaan. Pertama, penderitaan kita itu memiliki tujuan di dalam ayat 12. Sesuatu yang terjadi secara kebetulan seringkali tidak memiliki tujuan. Tetapi penderitaan kita bukanlah peristiwa kebetulan. Contohnya penyakit kulit saya yang saya alami sejak remaja ini, Bapak Ibu, dari kaki tangan sampai sekarang naik ke wajah saya. Penyakit yang sebelumnya saya alami berguna membantu rekan-rekan saya yang juga mengalami hal yang serupa dengan saya. Bukan suatu kebetulan bagi saya kalau saya boleh mengalami penderitaan. Pasti ada tujuan yang Tuhan hendak nyatakan pada setiap hidup anak-anak-Nya. Nah, Petrus secara jelas menyebut penderitaan ini karena kehendak Allah di pasal 4 ayat 19. Menderita karena berbuat baik adalah dikehendaki Allah. Karena penderitaan kita bersumber dari kehendak Allah yang baik, penderitaan tersebut juga memiliki tujuan yang baik pula, yaitu menguji kemurnian iman kita. Di awal suratnya Petrus menandaskan, maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri-Nya. Api bukanlah musuh emas. Sebaliknya api justru membuktikan keistimewaan emas. Bukan hanya memurnikan iman kita, penderitaan yang disikapi secara tepat akan memuliakan Allah. Menderita bagi Allah sudah merupakan kemuliaan, karena roh kemuliaan itu tinggal di atas kita. Lebih jauh, melalui kesalehan hidup kita dalam meresponi penderitaan, orang lain bisa dibawa untuk memuliakan Allah.
Yang kedua, penderitaan kita itu adalah persekutuan dengan Kristus di ayat yang ke-13. Ungkapan bagian yang kamu dapat itu lebih tepat diterjemahkan, kamu mengambil bagian atau berbagi. Makna yang sama diungkapkan Paulus secara berbeda di Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki adalah mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Atau kalau boleh menggunakan ungkapan Paulus yang lain, menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Pendeknya, dengan menderita karena kebenaran, kita sebenarnya sedang berpartisipasi dalam penderitaan Kristus. Kesusahan gereja adalah kesusahan Kristus juga. Persekutuan dengan Kristus tidak hanya dalam hal penderitaan, namun juga kemuliaan. Tatkala nanti Kristus menyatakan kemuliaannya secara sempurna di akhir zaman, semua orang yang berpartisipasi dalam penderitaannya juga akan menikmati kemuliaan kekal itu. Paulus secara gamblang pernah mengungkapkan kebenaran yang sama. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang ketiga, penderitaan kita adalah berkat Allah di ayat yang ke-14. Hampir semua versi Inggris dengan tepat memilih, jika kalian dinista demi nama Kristus, kalian diberkati. Sebelumnya Petrus telah mengajarkan bahwa menderita demi kebenaran adalah kasih karunia Allah. Sekarang ia menjelaskan salah satu alasannya, sebab roh kemuliaan menyertai orang percaya. Dunia boleh menghina dan mengolok-olok kita tatkala kita berada dalam kesusahan, Bapak Ibu. Tetapi namun saat itulah roh Allah dengan kemuliaannya hadir di dalam diri kita. Kita adalah orang yang terhormat di dalam Tuhan. Maka sikap kita terhadap penderitaan, sekalipun situasi sulit dapat diresponi secara berbeda oleh orang yang berbeda, sebagian orang memilih untuk melarikan diri dan mungkin mencari tempat aman. Tetapi sebagian lagi memutuskan untuk mengompromikan kebenaran dan mengorbankan integritas mereka. Yang lain tetap bertahan tetapi tidak berhenti mengeluh, meratapi nasib dan menyalahkan pihak lain. Beberapa bahkan menunjukkan keputusasaan mereka dengan cara bunuh diri. Peneliti kesehatan mental Asosiasi Medis Australia mengatakan bahwa kaum muda menyumbang 30% kasus bunuh diri. Mereka terpukul akibat penutupan sekolah dan bisnis. Mereka kelompok rentan yang mengalami tekanan finansial, mental, stres di dalam rumah dalam waktu singkat dan lama. Dan ribuan warga Australia diperkirakan bunuh diri karena tekanan finansial dan gangguan psikologi akibat dampak dari pandemik virus corona. Yang lain lagi bukan sekedar bertahan, tetapi justru menjadi lebih baik melalui berbagai penderitaan yang dialami. Salah satu faktor penentu di balik keragaman sikap di atas adalah cara pandang kita. Dengan perspektif seperti yang sudah diuraikan di bagian sebelumnya, sikap yang dimunculkan seharusnya positif. Nah, apa saja sikap yang dikehendaki oleh Petrus dari penerima suratnya? Yang terutama, yang pertama, jangan heran di ayat yang ke-12. Jangan heran dengan kedatangan sesuatu yang asing dan luar biasa. Mayoritas terjemahan Inggris menerjemahkan, jangan terkejut. Seolah-olah sesuatu yang asing atau aneh sedang terjadi kepada kalian. Sikap lain yang perlu ditunjukkan adalah bersukacita di ayat yang ke-13. Kata dasar bersukacita ini muncul dua kali di ayat ini. Yang pertama merujuk pada sukacita kekinian sekarang, yang kedua pada sukacita eskatologis di akhir zaman. Orang Kristen seyogyanya terus-menerus bersukacita dan akan bersukacita selamanya. Sukacita ini bukan penyangkalan realitas atau pengabaian kesedihan. Rasa sakit yang muncul itu adalah nyata. Rasa sedih pun kadangkala juga menimpa kita.
Walaupun demikian, semua ini harus dikontrol oleh kesadaran kita bahwa Allah tetap mengontrol dan bahkan mengarahkan penderitaan untuk kebaikan kita. Nah, pemahaman seperti inilah yang seharusnya lebih dominan menguasai diri kita. Sikap terakhir yang dituntut dari orang-orang Kristen adalah berserah pada Allah secara aktif di ayat yang ke-19. Berserah itu kan biasanya terkesan pasif kan ya. Orang biasanya sering bilang, ya sudahlah pasrah bongkoan. Namun teks ini menggabungkan berserah dengan keaktifan, menyerahkan jiwa dan berbuat baik. Kita melakukan bagian kita, berbuat baik, dan membiarkan Tuhan mengerjakan bagiannya, menentukan kehidupan kita. Berserah bukanlah tindakan yang mudah, karena penderitaan berat yang seolah-olah tak berakhir dan tak bersolusi seringkali menenggelamkan asa kita untuk tetap hidup dalam kebenaran. Tatkala Allah terkesan berdiam diri, kita biasanya itu tidak sabar dan berusaha menyelesaikan segala sesuatu itu dengan kekuatan kita. Namun kita harus ingat bahwa Allah adalah pencipta. Dia juga pencipta yang setia. Sebagai pencipta, dia berkuasa untuk mengontrol dan menentukan hidup kita. Sebagai pribadi yang setia, dia akan selalu menyertai kita dan memegang janji-janjinya untuk kita. Dan masihkah kita ragu untuk berserah penuh kepadanya? Terkadang keterbatasan kita ini, Bapak Ibu, membuat kita ini ragu untuk percaya kepada Allah. Kata terbatas seringkali dianggap momok, yang berarti juga pengekangan, juga berarti serba tak boleh semua. Kalaupun boleh, hanya separuh atau bahkan kurang. Padahal terbatas tidak sama dengan tidak berdaya. Bahkan sebaliknya, sangat berdaya dan penuh karya. Menyadari keterbatasan membuat seseorang menjadi sadar diri, bukan berarti rendah diri tak berarti. Bukankah itu berarti kerelaan hidup bersama dan berbagi, tanpa rasa ingin memperdayai, apalagi menguasai satu dengan yang lainnya. Selalu ada keberanian untuk menerima sekaligus menghargai perbedaan yang ada, sehingga ini membuka ruang yang lebar untuk bersama berkarya, dapat rela menerima realita apa saja, tanpa terjebak pada sikap fatalistik yang salah. Tergantung nasib, kata tenarnya. Nah, orang percaya harus berusaha keras dalam berkarya, namun juga pasrah total dalam realita dalam pimpinan Allah. Maka hidup akan dinikmati dengan rasa syukur dan puas. Berkarya sebagai sebuah panggilan, hasil sebagai anugerah, sebuah situasi yang luar biasa. Minggu ini Bapak Ibu kita diingatkan bahwa dalam penderitaan yang kita alami sekarang sebagai murid Kristus, kita pun juga disadarkan bahwa Yesus yang bangkit dan naik ke surga. Hidup menghadirkan pengharapan, sehingga kita juga tidak putus asa atau berhenti mengerjakan panggilannya di dunia ini. Gereja sendiri hadir sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk mengerjakan karya cinta kasih bagi dunia ini. Dunia adalah ladang pelayanan yang harus digarap, maka gereja itu seharusnya menghadirkan kasih di tengah kehidupan dunia yang dilayaninya. Gereja enggak boleh berdiam diri atau asik dengan agendanya sendiri, justru mesti menyuarakan kasih, damai, dan kebenaran di tengah dunia yang penuh kekacauan, kekerasan, keserakahan, dan kemiskinan. Bersyukur kalau kita perhatikan bahwa kita semua juga terlibat di dalam diakonia gereja, Bapak Ibu. Menyumbangkan apa yang bisa kita berikan melalui sembako, persembahan gereja, persembahan lain yang bisa kita salurkan kepada jemaat yang membutuhkan dan kekurangan akibat corona ini. Gereja kita juga menjadi berkat bagi orang di sekitar dengan berbagi takjil bagi tukang becak, gojek, dan juga yang lainnya. Bersyukur kalau kita semua boleh bersama-sama berkarya dengan Allah untuk mengerjakan pekerjaan Allah untuk kemuliaan namanya. Sekalipun kita semua berkekurangan secara finansial akibat dari COVID-19 ini, tetapi Tuhan memakai kita semua untuk menghadirkan gereja itu dalam kehidupan bersama, menyatu dengan Allah
untuk memuliakan Allah dalam Yesus Kristus. Gereja yang benar adalah yang membawa relasi dengan Allah itu menjadi relasi yang banyak dengan orang di dunia ini. Relasi yang vertikal dengan Allah selaras dengan horizontalnya terhadap sesama. Karena untuk itulah relasi dengan Yesus Kristus menjadi terang bagi kegelapan dunia. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Kita akan bersama-sama diberkati oleh sebuah pujian dari paduan Samaria. Jadikan kami.
Jemaat GKI Kediri yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita tahu bahwa COVID-19 belum bisa diketahui kapan akan berakhir. Setiap hari kita menyaksikan akan jumlah korban yang terjangkit dan wafat semakin bertambah. Masyarakat telah mengalami kejenuhan dalam kondisi yang demikian, sehingga mereka suka mengabaikan protokol kesehatan dan mengabaikan pandemi COVID-19 yang berbahaya. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Paulus menasihatkan di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12 yang mengatakan demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang pertama berarti firman Tuhan memberikan pesan kepada kita, dalam segala kondisi yang sangat sulit sekalipun, kita harus tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan. Tetapi juga kita diminta untuk bersabar, artinya kita harus tetap tabah, tenang dalam menanggung segala kesulitan, penderitaan, kesusahan karena akibat COVID-19. Kemudian juga Paulus menasihatkan supaya kita bertekun dalam doa, artinya tidak boleh menyerah, tetapi harus terus-menerus berdoa di dalam nama Tuhan supaya COVID-19 bisa diatasi. Akhirnya kita harus tetap berusaha supaya kita berdamai dengan COVID-19. Berdamai dalam arti dalam hidup sehari-hari kita jalani dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kita tetap menjaga kesehatan dengan baik dengan cara hidup sehat dan bersih. Tetapi juga kita harus memiliki semangat untuk menjalani hidup ini. Sebab hidup ini adalah anugerah pemberian Tuhan. Semoga kita diberikan hikmat dan ditolong oleh Tuhan untuk menyikapi COVID-19 ini. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama menyatu di dalam doa syafaat. Ya Allah kami yang baik, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup ini. Kami berterima kasih kalau Tuhan masih memberikan kami daya juang untuk kami boleh hidup di dalam kehendak Tuhan. Berkati ya Tuhan, di dalam masa-masa sulit ini ya Tuhan, biarlah Tuhan juga boleh berkarya atas kami dan kami boleh terus bergantung di dalam karya keselamatan Tuhan. Berkati ya Tuhan, agar kami ya Tuhan tidak menjadi putus asa dan kami tidak menjadi orang yang kekurangan sukacita, tetapi biarlah di dalam Tuhan hidup kami beroleh suatu pembaruan hidup yang semakin hari semakin lebih baik dan kami boleh semakin mengucap syukur di dalam Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan menjalani masa-masa UAS. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu baik dari SD, SMP, SMA, ataupun juga dari perguruan tinggi,
Berkatilah mereka ya Tuhan, berikan konsentrasi yang fokus agar mereka boleh mengerjakan setiap tugas-tugas dan juga setiap ujian yang diberikan oleh guru mereka ya Tuhan. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua yang mendampingi anak-anak mereka di dalam belajar. Sertailah mereka, berikan kekuatan, berikan ide dan akal untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Boleh mencari solusi jalan keluar di dalam mengajari anak-anaknya ya Tuhan di rumah. Berkati pula ya Tuhan untuk setiap mereka yang mengalami kesusahan di dalam masa-masa pembelajaran di rumah ini. Berikanlah mereka kesabaran dan berikanlah mereka ketelatenan ya Tuhan di dalam menghadapi semuanya ini ya Tuhan Yesus. Kami pun juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di dalam masa-masa yang sulit ini ya Tuhan, kami terus berdoa bagi para pemimpin, baik Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan juga jajarannya ya Tuhan. Kami tahu bahwa ini bukanlah tugas yang mudah untuk dikerjakan. Berikanlah anak-Mu hikmat ya Tuhan, berikanlah kesabaran di dalam menjalankannya, dan di dalam memutuskan segala keputusan yang ada ya Tuhan. Biarlah anak-Mu juga boleh mengambil semua jalan ini dengan hikmat dari Tuhan. Berkati pula ya Tuhan untuk para oknum-oknum dan juga para polisi yang menjaga setiap jalan yang ada di dalam kota kami ya Tuhan, kiranya mereka juga boleh Engkau berikan kesehatan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap rekan-rekan pelayanan kami ya Tuhan, mereka yang juga berjerilah di dalam tim multimedia, di dalam setiap guru sekolah minggu dan juga para pelayan lainnya ya Tuhan, berkatilah mereka ya Tuhan, berikan semangat dan sukacita untuk mereka boleh sama-sama melayani Tuhan, berkarya di dalam gereja kami ini ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kami menyerahkan segala doa kami ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepada-Mu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita atas karunia yang telah dianugerahkan-Nya bagi kita semua di dalam Yesus Kristus, sambil memujikan lagu dari NKB 167. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku, penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku.
bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, ia benteng dan perisaiku tetap. Demi dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis ku takkan menyerah, Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah melebihi segalanya bagiku. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita berdoa. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami bawa persembahan ini kepada-Mu Tuhan, karena kami menyadari begitu banyak berkat Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak dapat kami hitung satu persatu. Kami berdoa untuk persembahan ini, kiranya Tuhan boleh menolong setiap orang yang dipercayakan untuk mengelola persembahan ini. Beri hikmat kepada mereka Tuhan, biar apa yang menjadi harapan kami boleh berkenan di mata Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini hanya kepada-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita adalah pengikut Kristus yang sama-sama memiliki panggilan untuk melayani baik di gereja, masyarakat, ataupun dalam kehidupan keluarga kita. Gereja adalah kita, pribadi yang menyatu dan berkarya bersama dengan Allah dalam dunia ini. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah menerima berkat-Nya.
memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak Ibu, ibadah Minggu online kita telah usai. Mewakili Majelis Jemaat, saya tetap mengajak Bapak Ibu untuk berjuang dalam karya bersama di tengah pandemi ini. Mari saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Mari berbagi kehidupan dengan mereka yang berkekurangan. Mari menjaga kebersihan dan mencuci tangan dan memakai masker jika harus beraktivitas di luar. Dan yang penting, tetaplah setia dan berpengharapan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.